Ini masih di NN Farm teman-teman, di daerah Wonosobo, dan teman-teman bisa mengamati untuk sapi-sapi yang sekarang ada di tempat ini. Masih bakalan semua kalau saya amati. Kemudian yang ini yang satu ekor sapi jumbo teman-teman, dan kalau saya amati juga sapinya mantap-mantap. Dilihat dari kaki kemudian tulangan ini besar-besar. Dari bagian sebelah sini ada sapi simental, kepala dugul, kaki-kaki jos teman-teman. Kemudian yang nomor 2 ini juga sapi simental, mantap juga seperti ini. Dan yang ketiga ini yang jadi maskot di tempat ini di NN Farm, sapi simental, kemudian warnanya ini yang istimewa. Dan bisa teman-teman amati di bagian telur dia masih kecil, menandakan kalau sapinya ini masih muda. Well, sekitar 2 pasang ya mas tadi? 2 pasang. Kalau yang lain ini bagaimana mas, yang di sebelah sini? Mohon maaf. Ini poel satu pasang. Ini baru saja masuk atau gimana mas? Baru masuk. Saya lihat kondisinya masih 2 minggu. Masih kurus ya mas ini. Ini jauh. Oh yang ini belum poel. Ini mas. Bopet, terakhir penimbangan berapa mas? Terakhir saya beli itu 720. 720 non poel teman-teman. Satu bulan yang lalu. Dan kakinya istimewa ini, yang belakang jos, yang depan juga jos, termasuk lumayan besar juga untuk kakinya. Non poel berarti umur masih di bawah 2 tahun ini. Mantap. Satu setengah. Kepala dugul teman-teman. Masuknya sapi apa ini mas? Ini simentalnya. Simental ya. Oh ini lagi nyungir, biasanya kelihatan giginya. Kita coba nanti kita lihat dari bagian depan. Kemudian ada juga yang unik di sebelah sini. Keren nih. Sapi simental juga, tapi di bagian perut sama atasnya ini warnanya putih ini. Ini saya lihat sapinya termasuk super-super. Ini buat kelangenan atau bagaimana mas yang ada di tempat ini? Ini juga keren teman-teman. Ya, ada yang potongan, ada yang buat nganu lah mas. Buat 1 ton. Oh, ini termasuk mantap nih teman-teman. Warnanya bagus. Jos nih. Yang sebelah sini. Kemudian yang sebelah sini ada sapi limosin, simental. Kemudian simental dan sapi limosin cross masuknya. Ini mantap-mantap ini di NN Farm. Non boil. Bakalan juga masuknya. Sudah berapa lama di kandang ini, Mas? Ini dari Idul Fitri. Idul Fitri berarti sekitar 3 bulan. Iya. 3 bulan kurang. Sudah bobot 580. 580. Dan rata-rata ini untuk sapinya beli dari mana? Dari petani atau pasar atau bagaimana? Ada yang dari desa, ada yang di pasar. Kebanyakan di pasar. Kebanyakan di pasar. Biasanya kalau mencari di pasar mana? Wonosobo sama Banjar. Oh, dek. Wonolelo aja? Wonolelo sama Petambaan. Banjarnegara, teman-teman. Sapinya mantap-mantap ini. Bisa teman-teman amati. Dan ini untuk digemukkan mas, atau barangkali ada yang minat ini bisa dijual ini. Yang penting cocok. Harga cocok ini. Dan ini teman-teman, kalau saya suka warnanya yang seperti ini. Warna putihnya lumayan dominan di, terutama di bagian perut. Ini yang sebelah kanan juga, sebelah kiri juga putih mas. Putih semua teman-teman. Mantap ini. Garang katanya. Ini kendit, tapi kenditnya lebar ini. Sampai dari bagian lingkar bahu sama lingkar apa depan sebelah sini sampai belakang sebelah sini teman-teman. Mantap ini. Jos. Kalau ini dipelihara berapa lama yang sebelah sini, Mas? Ini baru 2 bulan. 2 bulan. Oh, berarti masih baru ini sapinya. Baru 2 bulan. Baru.
lama tuh yang hitam sama pojok itu. Oh, ini rata-rata sapi lalu baru nggih. Yang sempat habis dipotong semua. Oh iya. Mungkin karena kemarin ini sebelum Idul Kurban juga agak langka sapi nggih. Harganya di pasar itu sudah tinggi ini. Kalau tidak sedia di rumah, biasanya kalau kasihan yang di pasar tuh. Nggih, harganya naik ini. Oh, ini di bagian sebelah kiri seperti ini, teman-teman. Mantap ini. Untuk kelangenan juga masuk. Oh, nggih. Ini rencana tambah berapa, Mas, untuk kapasitas yang sebelah situ? Situ ya 15. 15. Berarti nanti total bisa sekitar 30 ekor. Ya. Mantap ini. Yang sebelah sini juga masih kosong, Mas. Ya, ini sebelah sana juga. Ya, kalau itu nganu sih impor. Impor. Motong BX. Oh, BX. Ya. Sapi-sapi BX. Kalau sekarang untuk BX gimana? Katanya ini mahal, Mas. Dari bakalan dari apa negara asalnya sudah mahal. Iya. Sampai sini masih 50.000. 50.000. 1 kilonya. Dan kalau dibandingkan sapi lokal, kalau sekarang murah mana, Mas? Ya hampir sama. Hampir sama. Berarti tapi imbang ya bersaing. Kan kulitnya itu kurang laku. Iya, iya. Enggak laku dijual, nggih. Kalau biasanya untuk hasil karkasnya sendiri bagusan mana antara BX sama sapi simental? Kalau sapi ingon ya hampir sama. Hampir sama juga. Ya, sapi kandang. Oh, mantap. Kalau beli petani lah itu bagus BX. Oh. Mantap ini, teman-teman. Oh. Kalau misalkan sapi biasanya dari petani itu keluar karkas kisaran berapa persen? Ya, berapa ya? 50-an, Mas. 50-an persen. Kalau BX bisa sampai berapa persen? 52-53. Dan memang tinggi sapi BX-nya, nggih. Dilihat dari body juga biasanya lebih tebel sapi BX. Wih, mantap ini. Dan maskotnya, teman-teman. Kandang NN Farm. Mantap jiwa. Sapinya ganteng, warnanya juga keren. Unik, Mas. Biasanya kalau warna hitam juga bukan hitam legam seperti ini. Hitamnya kayak seperti ini, teman-teman. Ini kan beda antara yang sebelah sini ya, Mai. Jos gandos. Tipis sih, Mas. Tipis sekali ini. Bisa naik. Mantap jiwa ini. Kita coba amati dari bagian depan, dari bagian kepala. Untuk ini teman-teman bisa mengamati kayak sapi-sapi di luar negeri ini. Kepalanya kecil tapi bodinya ini mantap nih. Dan matanya mata panda, teman-teman. Di bagian kanan dan kiri ada warna hitamnya. Kemudian moncongnya juga ada sedikit warna hitamnya. Oh ini. Ini yang belum poel, nggih, Mas. Kita lihat. Belum poel, teman-teman. Ini bisa teman-teman amati giginya masih kinyis-kinyis ini, belum poel. Jos. Potensi juga ini sapinya dilihat dari depan termasuk lumayan lebar. Mantap. Ini Mas selama melihara atau menjagal suka dukanya seperti apa, Mas, kalau dari panjenengan ini sebagai penerus generasi ketiga nih? Ya kadang sulit, tapi cari sapi sulit, Mas. Iya. Yang buat potongan. Ini kalau panjenengan sudah mencari sendiri di pasar atau bagaimana? Ya masih ikut bapak. Masih ikut bapak. Bantuin, nyambi sekolah. Oh, masih sekolah ini. Ya. Memang kalau di Wonosobo yang biasanya motong paling banyak di tempat panjenengan atau bagaimana? Iya. Tahu saya enggak, ya. Paling banyak motong di daerah Wonosobo, Jos ini. Dan rata-rata memang sapi yang distorkan dari petani, ji. Petani. Petani daerah sini, daerah Kretek, kemudian Wonosobo. Kledong, daerah Kledong, Kretek, terus Sepuran. Ji. Dan sudah pernah beli sendiri di pasar itu kemudian rugi itu sudah pernah, Mas? Kalau njenengan atau belum pernah? Jarang nak beli, udah nganu mas, udah siap potong gitu. Iya.
jarang beli di pasar. Oh, kalau yang siap potong itu biasanya distorkan dari petani tadi. Iya. Kalau yang di pasar itu belinya masih bakalan untuk digemukkan. Wih, mantap ini. Kalau untuk menu pakan sendiri di tempat ini ada apa aja? Ampas tahu. Konsentrat. Iya. Terus air itu apa? Manyon. Air rebusan tempe itu. Manyon ya. Tempe aja. Wih. Nanti habis kompor diminum ini. Wih, mantap ini. Dan perkembangan tambah bagus menggunakan seperti ini. Iya. Ini sudah istimewa teman-teman, ada ampas tahu itu ada. Bisa harus didamen, kalau enggak mencret mas. Mungkin kandungan apa proteinnya tinggi aja. Tinggi banget. Jadi harus ditambah serat yang cukup banyak teman-teman, serat kasarnya ditambah yang banyak menggunakan jerami. Ini manyon, rendaman air kedelai. Iya. Jus dari NN Farm daerah Wonosobo. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat dan teman-teman juga bisa meniru cara komboran atau menu komboran di NN Farm ini. Dan menurut panjenengan menggunakan bahan tadi hasilnya bagaimana, Mas? Ya, lebih memuaskan, Mas. Memuaskan ini. Ya. Ada ampas tahu sama konsentrat ditambah rendaman ini air kedelai. Demikian dulu teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.